Satuan Satlantas Polres Purworejo Unit Laka Lantas melakukan terobosan baru yang pertama dan satu-satunya di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Pencetus ide membuat hotel gratis, hotel yang diberi nama Hotel Vanlar ini digunakan untuk memfasilitasi korban kecelakaan lalu lintas ringan atau trauma. Selain untuk korban laka, Hotel Vanlar ini juga untuk memfasilitasi keluarga korban kurang mampu akibat musibah laka korban yang berasal dari luar kota yang sedang menunggu keluarga yang mengalami kecelakaan. Mereka bisa sementara tinggal di Hotel Vanlar yang disediakan Satlantas Polres Purworejo. Saat ditemui tim Indonesia Bangkit.net, Kasat Lantas Polres Purworejo AKP Himawan Aji Angga, SH, SIK, melalui Kanit Laka Ibtu Edi Winawan menuturkan terobosan ini merupakan ide dari anggota unit Laka Lantas Aibda Tukul Puji Purianto, SH, MH yang didukung Kasat Lantas dan semua anggota unit Laka Polres Purworejo. Hotel Vanlar ini gratis untuk para korban laka ringan atau yang mengalami trauma. Para keluarga korban ik berasal dari luar kota bisa menginap di hotel tersebut, yang biasanya para keluarga korban menunggu di mushola atau di teras unit laka. Kini unit laka Satlantas Polres Purworejo menyediakan Hotel Vanlar untuk keluarga korban kurang mampu dari luar daerah dengan fasilitas yang serba mewah secara gratis. Hotel Vanlar ini sangatlah nyaman karena dilengkapi berbagai fasilitas layaknya hotel berbintang. Ada lemari es, ruangan ber-AC, televisi, kamar mandi dalam, serta wifi gratis. Dengan adanya Hotel Vanlar gratis ini, Satlantas Polres Purworejo khususnya unit laka berharap bisa membantu masyarakat korban laka dari luar kota dan keluarga korban yang kurang mampu supaya bisa memanfaatkan hotel secara gratis ini. Namun jangan pernah berharap untuk menginap di Hotel Vanlar, karena yang boleh menginap di Hotel Vanlar hanya korban kecelakaan ringan atau trauma dan keluarga korban kecelakaan, pungkas Ibtu Edi Wimawan Kanit Laka Satlantas Polres Purworejo. Untuk Indonesia Bangkit.net, Suryanedi melaporkan dari Purworejo, Jawa Tengah.